Saudaraku, belajar dari orang Majus yang punya keahlian, punya kepandaian, punya kekayaan, tapi dengan rendah hati mereka mau mencari Tuhan Juru Selamat yang datang dari timur. Dengan berjalan bertahun-tahun, bahkan menghadapi begitu banyak kesulitan, tapi tetap mencari. Karena dia tahu ada oknum yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada emas dan permata. Dan pada akhirnya, pada waktu mereka menemukan Yesus Sang Juru Selamat, mereka mempersembahkan mur, kemenyan, dan emas. Apa artinya bagi kita? Kita ini di dalam dunia ini hanya ada satu Tuhan yang layak untuk menerima kemuliaan dan kehormatan, yaitu Tuhan Yesus yang mau datang, rela meninggalkan surga, datang ke dalam dunia untuk menebus jiwa kita dari kungkungan dosa. Dan harta permata tidak bisa menyelesaikannya, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Terimalah dia sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda.